Teman-teman, saya yakin setiap kita sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sudah siap untuk beribadah pada hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, dan kita mengarahkan hati kepada Tuhan, bahkan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini kita akan memulai ibadah online service kita. Kita mau datang dan menyembah Dia. Oh come, let us adore Him. Service kita pada hari ini, Tuhan yang tolong berkati ibadah kita dari awal sampai akhirnya, supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau berseru hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Yesus, Kau kekuatan di hidupku.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Thank you Jesus untuk setiap penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau sekali lagi bersorak mengangkat suara kami, Engkaulah yang terhebat. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Teman-teman, saat ini kita mau memasuki firman Tuhan. Biarlah di bulan Natal ini kita bisa kembali mengingat bahwa we are the reason that God gave His life. Hanya untuk menyelamatkan kita, umat. Hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu Kita, dia menari.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak setiap kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik di dalam hidup kami, kami sungguh bersuka cita. Di minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan masih memelihara kami. Dan pada saat ini, kami rindu Tuhan menolong setiap kami, mengingatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami pada saat kami akan merenungkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Namun, pada saat ini saya akan fokus di dalam ayat yang ke-11, Keluaran pasal 17, ayat yang ke-11. Dan tema kita menarik pada hari ini yaitu Give Up or Hands Up. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin teman-teman tahu berapa jauh jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari maraton. Jarak lari maraton adalah 26,2 mil atau sama dengan 42,16 kilometer. Nah teman-teman yang terkasih, ternyata orang Yunani pertama yang melakukan lari ini, dia menempuh jarak 25 mil atau sama dengan 40 kilometer dari kota Marathon ke kota Athena untuk memberitakan kekalahan bangsa Persia. Nah, nama orang ini cukup sulit diucapkan, sulit dieja oleh orang Yunani sekalipun. Namanya adalah Pheidippides. Pheidippides ini nama yang sulit diucapkan. Nah, Pheidippides ketika dia sampai ke kota Athena, dia berseru satu kata yang sangat penting pada saat itu, yaitu nikil, yang berarti kemenangan. Nah, guys, pada saat dia mengatakan nikil ini, yang artinya kemenangan, dia lalu tiba-tiba terjatuh dan mati seketika. Ketika pagelaran Olimpiade diadakan kembali pada tahun 1898, jarak lari maraton yang awalnya tadi 42,16 km diubah dan ditetapkan sejauh 40 km demi mengenang jasa Pheidippides. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel pada saat melawan bangsa Amalek, mereka juga mengalami apa yang namanya nikil alias kemenangan. Namun jujur saja teman-teman, hasil kemenangan bangsa Israel itu bukan karena mereka bisa berperang, bukan karena mereka mampu untuk melakukan peperangan, bukan karena mereka adalah tentara-tentara atau bangsa yang kuat dan tangguh, bukan. Kita harus sadar bahwa kemenangan bangsa Israel terhadap kemenangan bangsa Amalek itu karena Allah sendiri yang berperang dan memberikan nikil kepada mereka. Allah yang turun tangan untuk menolong mereka dan memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, mengapa demikian? Di awal ini saya akan memberikan perbandingan antara bangsa Israel dan juga bangsa Amalek. Nah, kita lihat baik-baik teman-teman, bangsa Israel di dalam konteks yang kita baca ini, pada saat mereka bertempur dengan bangsa Amalek, adalah konteks di mana mereka baru keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Nah, mereka mengalami pergumulan yang sangat hebat. Kenapa? Karena secara fisik dan secara strategi perang, mereka tidak punya, mereka nothing. Mereka tidak punya kemampuan untuk berperang, kemampuan untuk menyusun strategi. Bahkan secara fisik, mereka tidak pernah belajar untuk mengangkat pedang. Tidak pernah. Karena mereka sekian lama menjadi budak di Mesir. Dan pada saat mereka keluar dari bangsa Mesir pun, itu 100%
adalah pertolongan daripada Allah, bukan kehebatan dari mereka. Jadi secara fisik mereka nothing. Bukan saja secara fisik, teman-teman, kita melihat juga secara mental. Mereka itu tidak memiliki mental yang baik. Mereka memiliki mental budak atau slave. Karena mereka dulu adalah jongos 430 tahun, waktu yang cukup lama. Ada pergantian keturunan demi keturunan. Mereka mempunyai mental budak. Mereka selalu diperintah, bahkan mereka tidak mempunyai hak apapun. Hak untuk hidup tidak ada. Hak untuk makan tidak ada. Bahkan hak untuk bunuh diri pun tidak boleh. Suruh bayangkan mereka di bawah tekanan dari bangsa Mesir pada saat itu. Jadi mereka mempunyai mental slave atau mental budak. Jadi mereka tidak berani sama sekali untuk bisa berperang. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan kita melihat kelebihan, kekuatan dari bangsa Amalek secara fisik dan secara strategi perang. Bangsa Amalek adalah bangsa yang ahli di dalam berperang. Expert banget mereka. Mereka kuat. Bahkan dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 17-19. Bangsa Amalek adalah bangsa yang mempunyai strategi berperang untuk menyerang orang-orang yang lemah. Mereka menyerang dari mana? Bukan menyerang dari depan untuk berperang. Bukan. Mereka menyerang dari belakang, teman-teman. Sangat hebat, sangat kuat. Mereka sangat pandai di dalam menata, mengatur semua strategi perang. Kemudian, bukan secara fisik strategi perang, mereka juga mempunyai kemampuan di dalam hal mental. Di dalam Kejadian pasal 36 ayat yang ke-12, mereka itu berasal dari bangsa Edom. Nah, bapak dari bangsa Edom adalah Esau. Nah, Esau ini pekerjaannya, kesukaannya adalah berburu dan berpetualang. Dia suka pergi untuk berpetualang melawan binatang-binatang buas. Dan dia tidak pernah gentar. Bahkan Alkitab mencatat bangsa Amalek ini suka berperang. Nah, kalau bangsa yang suka berperang, otomatis bangsa ini tidak pernah takut. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan mereka adalah bangsa yang bengis. Pada saat mereka melawan bangsa yang akan mereka tuju, mereka akan habisi dengan luar biasa. Sampai bangsa itu kalah. Sampai bangsa itu berteriak, minta ampun. Dan mereka tidak menyisakan apapun bagi musuh mereka. Saudaraku, ini sebuah perbandingan yang sangat signifikan antara kekuatan bangsa Israel dan kekuatan bangsa Amalek. Di sisi ini, di titik ini, kita perlu belajar baik-baik bahwa sebenarnya bangsa Israel itu sudah give up. Apalagi yang mereka bisa andalkan? Tidak ada yang mereka bisa andalkan, teman-teman. Sungguh tidak ada. Kekuatan fisik tidak ada. Kekuatan militer tidak ada. Kekuatan mental apalagi? Mereka menjadi orang budak. Tapi bangsa Amalek brave. Mereka berani. Mereka expert di dalam hal apa? Keahlian perang. Nah, di titik ini bangsa Israel sebenarnya sudah give up. Tetapi di dalam keadaan give up ini, mereka sudah menyerah ini. Allah memakai cara yang terbaik bagi bangsa Israel untuk bawa mereka. Supaya mereka hands up kepada Allah. Artinya mereka mau untuk belajar berserah. Saya ingat, teman-teman, kalau berbicara tentang give up berarti saya ingat ada seorang cowok yang ingin pendekatan dengan cewek. Waktu itu ceweknya tanya kepada dia, "Sorry ya, tadi kamu datang bawa kendaraan apa?" Waktu ditanya begitu, teman-teman, dijawab oleh cowok ini, "Oh, sorry, tadi aku bawa motor." Sedangkan cewek ini begitu kaya dan cantik, disukai oleh cowok-cowok. Semua cowok-cowok menyukai cewek ini. Sedangkan cowok yang satu ini, yang datang ini, dia yang ditanya, "Lu bawa apa?" "Bawa motor." Cowok yang lain bawa Lambo, Rolls Royce, Ducati, Ferrari, BMW. Waktu dengar begitu, aduh, gue bawa motor. Sorry ya, gue mundur aja. Di awal sudah langsung give up, gak berani maju. Kenapa? Karena sudah takut, mentalnya sudah kalah duluan. Gak berani maju.
Nah ini, kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai anak muda, belum maju berperang ujian, belum maju untuk tes di dalam pekerjaan, belum maju untuk berhadapan dengan segala rintangan, kita sudah give up duluan, kita sudah takut duluan. Kita tidak belajar untuk sungguh-sungguh hands up kepada Allah, berserah kepada Allah. Padahal itu adalah cara Allah yang terbaik untuk menolong kita. Karena Allah memiliki cara untuk menolong umatnya, teman-teman. Nah, cara yang Allah pakai memang tidak masuk akal. Tetapi yang terbaik bagi kita. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang 11 yang tadi kita baca. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, teman-teman, para penafsir, baik itu penafsir kuno maupun penafsir modern, nyaris semuanya menganggap bahwa tindakan Musa ini adalah tindakan doa. Dengan begitu, tindakan tersebut menunjukkan kebergantungan kepada Allah yang menunjukkan atau menentukan hasil pertempuran mereka. Dan tindakan tersebut berguna untuk menunjukkan bahwa ke depan bangsa Israel harus terus-menerus bergantung pada otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Karena pertempuran Israel dengan musuh ini memiliki makna yang sangat khas, teman-teman. Hubungan dengan seluruh sejarah bangsa Israel yang akan mereka alami ke depan. Nah, bangsa Israel tidak dapat mengalahkan musuhnya dengan pedang. Karena secara fisik, secara mental, secara ilmu militer, mereka sangat kurang. Tetapi mereka dapat maju dengan kemenangan melalui kuasa daripada Allah yang turun dari surga. Yang mereka peroleh lewat apa? Lewat doa. Musa angkat tangan, teman-teman. Angkat tangan, dikatakan dia memegang tongkat Allah. Bukan tongkat main-mainan, teman-teman. Tongkat Allah yang diangkat. Bahkan dikatakan sampai pagi dia ngangkat tongkat itu, guys. Teman-teman, kalau pegang begini tongkat atau barang, sesuatu barang yang kita pegang, ditahan begini aja. Belum tentu teman-teman bisa tahan 5 jam. 1 jam aja tangannya sudah sakit. Nah, Musa itu, dia ngangkat terus. Never give up, dia tahan terus. Kalau kita sudah pasti give up. Tapi Musa, hands up. Dia berserah kepada Allah. Dibantu oleh Harun dan Hur. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat video berikut ini. Mari kita saksikan. Nah, teman-teman yang dikasih, video ini adalah video tanggal 25 November. Video yang berdurasi 42 detik adalah video pertama anak saya yang bungsu, Edner. Nah, video yang kedua berdurasi 27 detik anak saya yang sulung bernama Edgar. Total yang mereka mainkan adalah 3 lagu. Berdurasi dari 3 lagu itu butuh waktu hanya 2 menit yang harus ditempuh oleh mereka. Pada saat mereka mengerjakan atau memainkan musik ini, mereka melewati proses yang sangat panjang untuk bisa tampil dalam konser musik. Nah, proses yang mereka lewati ini 4 jam. Padahal total lagu itu
tidak lebih dari 2 menit. Mulai start rekaman video itu dari sejak jam 6:30 malam sampai jam 10 malam. Rekan-rekan bayangkan, teman-teman bayangkan, guys, bayangkan aja. 3 lagu yang berdurasi 2 menit dari 6:30 malam sampai jam 10 malam. Akhirnya selesai. Hati saya sangat bersuka cita. Waduh, bersyukur. Sudah tenang? Nah, dikirimlah ke guru pianonya untuk dilihat. Setelah dilihat oleh guru pianonya mengatakan begini. Wah, ini untuk yang titinya sudah oke. Yang kokonya harus retake. Waduh, saya sudah mulai stres itu, teman-teman. Kenapa? Karena temponya katanya kurang rata. Temponya terlalu cepat. Dinamikanya kurang. Dan kayaknya buru-buru. Bahkan ekspresinya tidak ada. Maka kami putuskan. Hampir 10:30 itu. Di retake ulang. Maka di retake. Waktu main. Ada salah. Salah tekan satu touch aja. Pasti diulang. Tiap kali salah, tiap kali salah, tiap kali salah. Setelah jam 11 lebih. Anak saya ini, yang Edgar. Karena yang titinya sudah tidak record lagi. Dia datang ke saya, dia peluk saya. Waktu dia peluk saya. Sambil air matanya berlinang, jatuh. Dia katakan, Papa, Koko sudah doa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong Koko? Kenapa Tuhan tidak tolong Koko? Saya kasih penguatan kepada dia. Saya bilang, Koko pasti bisa. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mengerti baik-baik. Setelah saya renungkan, saya gumulkan, kenapa Tuhan? Saya sudah doa, anak ini sudah doa. Tapi hal yang terjadi adalah kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh anak ini. Saya kasih penguatan kepada dia. Saya bilang, Koko, kamu bisa. Saya mengerti satu hal Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah. Tuhan mengajarkan never give up, don't give up. Saat kesulitan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan bukan mengajarkan kita untuk kalah dengan keadaan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh berjuang menguasai keadaan. Bukan dikuasai oleh keadaan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa perjalanan peperangan bangsa Israel, ya, yang maju berperang di depan adalah Yosua. Musa itu berdoa dari belakang. Dan Allah itu berperang. Tapi Allah itu berperang tanpa terlihat. Pertanyaan saya, manakah yang paling menentukan kemenangan dari bangsa Israel terhadap bangsa Amalek? Kita mungkin melihat bahwa di garis depan itu yang selalu diutamakan karena Yosua yang maju berperang. Oh, Musa berdoa di belakang aja tidak terlalu penting mungkin. Bahkan jarang sekali kita melihat bahwa Allah yang berperang tanpa terlihat itu yang menentukan perjalanan hidup bangsa Israel. Dan Allah yang sama juga yang menentukan perjalanan hidup kita untuk menang terhadap setiap keadaan. Tetapi yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita kadang-kadang adalah diri kita yang maju berperang. Bukan Allah yang tidak kelihatan itu. Padahal Allah yang tidak kelihatan itu yang sangat menentukan kemenangan kita. Terhadap setiap masalah di dalam kehidupan kita. Dan ingat, peran Musa itu sangat penting. Pada saat tangannya terturun, maka bangsa Israel kalah. Tapi pada saat tangannya terangkat terus dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar, besar kuasanya. Membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Jadi teman-teman yang terkasih, jangan abaikan kekuatan di depan. Apalagi kekuatan doa. Apalagi kekuatan Allah yang menentukan semuanya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Musa mengangkat tangan untuk kemenangan bangsa Israel. Tapi ingat, Yesus bukan hanya mengangkat
kayu salib. Dia memikul kayu salib. Berjalan begitu panjang dan penuh dengan penderitaan. Untuk menanggung setiap dosa kita. Agar kita yang binasa memperoleh kemenangan di dalam dia. Maka penulis Ibrani mendesak kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan dia. Ingatlah selalu akan dia. Yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Frasa putus asa juga diterjemahkan sebagai tawar hati. Yang tadi saya sebutkan. Atau secara lebih harfiah. Mengajak kita, kata putus asa ini, supaya kita jangan kehilangan keberanian. Keberanian itu harus kita pegang terus. Teman-teman yang terkasih, kita sering kehilangan keberanian karena kita hidup bergantung pada keadaan. Bergantung pada kekuatan kita. Kita sering kehilangan keberanian karena hidup kita tidak sejalan sebagaimana yang kita harapkan. Kita menjadi kecewa. Kenapa demikian? Karena kita menaruh kepercayaan penuh pada keadaan. Dan keadaan tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Maka kepercayaan kita menjadi terguncang. Kita menjadi seorang skeptis. Percaya kepada Tuhan. Percaya pada pimpinan Tuhan. Tapi kita ragu-ragu bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Tuhan itu menolong kita atau tidak. Dualisme. Kita menjadi orang skeptis. Itu ragu-ragu. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong setiap kita untuk hidup bergantung kepada Allah. Mari kita menjalani hidup bukan give up, tapi hands up. Karena kita percaya bahwa Allah yang berperang adalah Allah yang memberi nikil. Allah yang memberi kemenangan bagi kita. Maukah kita, teman-teman semua, bersandar pada kekuatan daripada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami sadar bahwa kami sering lemah, kami jatuh di dalam berbagai dosa. Kami lemah, kami jatuh di dalam berbagai persoalan. Bahkan kami tidak bisa menguasai keadaan. Pada saat ini Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan menguatkan setiap kami untuk tidak pernah mengatakan give up. Namun justru kami sungguh berdiri di hadapan Engkau. Kami mau hands up. Mau berserah pada otoritas yang tertinggi di dalam hidup kami. Yaitu Engkau. Karena kami yakin bahwa Engkau sudah menyediakan nikil. Kemenangan bagi kami. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Shalom. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah selesai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang menolong setiap kita untuk bisa bergantung penuh bukan pada kekuatan kita, tapi pada kekuatan dari Allah sendiri. Saya mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala, mari kita fokuskan pikiran, hati, jiwa kita untuk bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin teman-teman, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami kadang-kadang mengandalkan akan kekuatan kami, mengandalkan akan hikmat kami, mengandalkan akan kepintaran dan skill kami. Pada saat kami berjumpa dengan berbagai macam masalah, kami tidak mengandalkan akan Engkau. Di titik inilah Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan akan kekuatan-Mu Tuhan. Karena kami yakin pada saat kami bergantung pada sumber kekuatan, tidak ada hal lain yang perlu kami gentarkan dan kami takutkan. Bapa, mungkin pada saat ini kami sulit sekali untuk berdoa. Kami sulit sekali untuk berkomunikasi dengan Engkau. Kami sulit sekali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Padahal kami tahu bahwa itu adalah dasar kehidupan kami. Kami mengerti bahwa kami harus terkonek dengan Engkau, Allah sumber kekuatan kami. Namun kami mengabaikan itu ya Tuhan. Bapa tolong kami agar di usia kami yang produktif ini kami boleh mengerjakan semua dengan baik, bukan karena
kami bisa melakukan semuanya. Namun justru Tuhan, kami sadar kami bisa melakukan semuanya karena anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, detik demi detik, langkah demi langkah yang kami lewati, kami mohon tuntunan daripada Engkau. Ingatkan kami di dalam setiap masalah yang kami lewati, supaya kami sadar bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa bagi orang tua kami. Kami berdoa bagi papa mama kami yang setiap hari bekerja. Atau mungkin papa mama kami yang mengalami kelemahan fisik akibat sakit ya Tuhan. Papa, kami mohon anugerah Tuhan untuk Engkau yang memulihkan mereka. Engkau yang memimpin mereka. Engkau yang akan memberikan mereka hikmat pada saat mereka bekerja, berbincang dengan rekan, berbincang dengan atasan atau bawahan mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, jagai mereka dengan hikmat-Mu dan kekudusan-Mu agar orang tua kami boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan. Pada saat mereka mengalami pergumulan, kami melihat Kristus, Tuhan Yesus yang hadir, supaya kami juga boleh belajar bergantung penuh pada Engkau karena mereka sudah memberikan teladan dekat melekat kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, berkati pekerjaan mereka. Berkati pekerjaan dari orang tua kami. Tuhan juga tuntun mereka supaya mereka juga terus akan terus semangat bekerja dan melakukan semua hal di dalam kendali daripada Engkau sendiri. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk kota Surabaya agar terhindar dari COVID. Seluruh tim medis, untuk dokter dan juga perawat yang setiap hari bekerja di rumah sakit dan melakukan banyak hal, Tuhan jagai mereka. Banyak yang sudah tumbang karena COVID-19. Namun kami memohon belas kasihan daripada Engkau, Engkau yang mengawal, Engkau yang menjaga. Tuhan, kirimkan vaksin segera bagi kota Surabaya, bahkan seluruh Indonesia, supaya negara kami ini boleh kembali normal seperti sedia kala, dan kami rindu untuk bersekutu secara fisik dengan rekan-rekan kami, teman-teman kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami yakin bahwa ini adalah planning yang terbaik dari Engkau, dan Engkau izinkan kami alami ini. Bukan supaya kami mundur dari hadapan Engkau, namun justru mengajarkan kami untuk semakin berserah dan dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami. Kami berdoa dan kami bersyukur, bahkan kami berserah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah setiap kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita sekali lagi pujikan We Are The Reason.
Puji Tuhan teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang mulia, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan kita, baik di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam pergumulan pribadi, masa depan, bahkan untuk setiap hal yang kita gumulkan, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sampai jumpa di Danau Online Service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy. Bye-bye.